Jam berapa ini? Kenapa baru pulang? Sikap kamu emang selalu kayak anak-anak gini ya? Nah, kenapa sih kalau saya pulang jam segini? Ini bukan urusan Pak Arya ya? Nih, saya beli buku ini. Ntar kalau nggak ada disuruh keluar lagi besok. Lagian kan kita juga udah punya perjanjian. Di Jogja kita nikah, di sini hidup masing-masing aja kali, Pak. Oh iya, betul. Tapi itu semua ada syaratnya. Harus tahu batas. Ini jam 12. Dan di rumah ini saya bukan dosen kamu, saya suami kamu. Ya walaupun di kampus kamu bebas ngelepas cincin kamu kapan aja, tapi itu gak merubah status kamu sebagai istri saya. Aduh, sudah ya. Besok-besok kalau pulang malam, telepon saya. Saya bisa pulang sendiri, Pak. Gak usah dijemput. Pertama, saya bukan mau jemput kamu. Tapi saya berhak tahu. Kedua, jangan panggil saya bapak di rumah ini. Iya, Om. Om. Isi ya, Om. Saya mandi. Saya mas kalau mau saya ambil. Nggak mau, pemerasan banget. Itu bukan pemerasan ya, itu hukuman. Ya hukuman buat apa sih? Karena ngelawan sama suami. Ya kan saya realistis aja kali. Manggil Mas Arya Om kan ya gara-gara emang udah Om-Om kan? Om-Om bukan? Om-Om kan? Itu namanya hukum alam, Tante Inggit. Karena kamu nggak taruh kamper di situ. Mau saya tolongin nggak? Ya. Mau apa enggak? Mau. Mau, Mas. Mau, Mas. Ambil kamper. Saya harus ini. Mau, Mas. Om. Mas, Om. Mas, Om. Mati tadi. Udah gak ada, salah. Gak nemu kampernya.